Ya bosku, selamat datang di channel Pangeran Matahari bersayap hitam. Ini mau review All New Pios Gen 3 tahun 2013. Ini sudah upgrade. Upgrade-nya custom Pios beneran. Nah, ini untuk eksteriornya. Eksterior seperti ini. Ini upgrade belum PRD ya. Kalau nanti masih yang biasa, kalau PRD kan nggak dikasih sedikit. Kalau ini belum. Coba kita lihat. Ini apa aja sih yang dari upgrade? Belum. Yang pertama tampak luar. Ini velg. Velg sudah di upgrade dengan OM Pios ring 15. Ring 15 bannya, ukuran bannya 185 185 65. Terus talang air. Talang air sudah tetap red. Tambahin terus handle chrome nya belum, ini masih biasa ya bosku ya, masih biasa. Terus list chrome bagasi belum, ini masih yang biasa. Terus ini sudah custom kamera mundur, ini kita double din berarti ada kamera mundur. Terus handle kemudian dia sudah ditambahin. Nah ini pilih tipe G. Terus ini koplen, terus koplennya ada, sudah pasang. Koplennya sudah pasang dua ya, kiri kanan dan kalau sebelah aman. Lampunya masih yang bawaan limo. Jadi kalau yang Vios itu udah proyektor. Terus spion, spionnya sudah di upgrade. Jadi kalau bawaan limo itu masih yang biasa, sedangkan ini sudah retract electric mirror gitu. Nah, kita lihat dalamnya. Tuh, mesti buka langsung. Nyala-nyala ya. Karena masih aktif. Ini memang diaktifkan. Nah, ini udah custom. Wow, gelap. Oke, bentar. Ya, ini saya nyalain lampunya biar terang. Ini untuk tombol electric mirror-nya. Ini tombol retract-nya, ini tombol pengaturan kacanya, ini tombol fog lamp-nya. Ya. Terus ini sudah di custom power window. Ya, power window-nya sudah di custom. Ini. Ini bagus. Ini 4 pintu custom-nya. Tombol juga. Nah, ada beberapa pilihan sih, ada pilihan yang tombol di sini. Ada juga yang di sini. Ya, tergantung selera. Terus joknya sudah di custom. Joknya diganti. Jadi kalau aslinya dari limo itu warna hitam. Jadi mungkin biar senada makanya dikasih warna merah kayak gini. Jadi bagus sih senada gini. Nah, ini head unitnya. Sudah double din ya. Ini double din. Ini sudah ada central lock alarm. Dan tidak lupa di tambah kaca film. Ya guys. Untuk kaca filmnya ini 80% kecuali depan. Depannya 40%. Nah, kalau standarnya sih sebenarnya semuanya 60 kecuali depan 40. Jadi lebih santai-santai gitu, enggak terlalu gelap. Tapi kembali ke selera ya, bosku ya. Dan kalau kalian
bosku semuanya mau pengen pesan mobil yang custom seperti ini bisa melalui saya, tinggal komen aja di bawah komentar, nanti saya buatin seperti ini. Tapi kan kalau standarnya enggak seperti ini ya, maksudnya kalau yang ada petar sini, tapi nanti tidak mau V4-nya nih, kayak gini nih. Ini V4-nya. Ini tadi afternya ya. Ini sebenarnya sama aja sih. Mungkin ini terlihat biasa karena belum di upgrade. Ya kan? Velgnya masih kaleng, terus emblemnya belum ada. Terus ininya masih power and call puterannya. Kacanya keter, terus depannya juga belum ada central power window-nya, masih keter semua, ini masih kosong juga, belum ada apa-apanya, ini masih biasa, fitnya gelap ya. Biasa tuh, coba bentar tuh kelihatan itu masih putar ini. Ini kan sentral yang tadi kan di sini nih, tombol-tombolnya, kacanya juga masih bening, belum jadi kaca film. Nah, tombol-tombol sini nggak ada kan, tapi kalau mau kan nanti tinggal dicopot ini. Ini custom sih, copot pasang di PNP ya, plug and play. Nah ini nih buat start engine, kalau mau ini pakai tombol bulat ya. Nah, ini kayak gini tuh masih biasa ini, itu gini aja sih. Nah ini spionnya juga sama, masih yang kayak gini-gini terputar, jadi belum ada anunya juga, apa lampu di sininya belum ada gitu. Kan kalau yang di sana kan ini udah ada lampunya. Ini kalau ganti meter terpisah paket semua belum diganti. Stoknya masih yang hitam tadi yang saya bilang, masih hitam, jadi belum diganti, masih standar semua. Kalau mau upgrade sendiri ya silakan. Terus mau di upgradein juga boleh. Yang jelas kalau untuk mesin sama aja ya bosku ya, sama-sama bagus, ada garansinya. Oke, buat kalian yang minat silakan tulis komentar atau nanti saya kasih nomor WhatsApp saya biar langsung berhubungan dengan saya. Oke. Jangan lupa ya, biasa subscribe, like, maksudnya share dan like, share dan subscribe gitu maksudnya. Ler itu maksudnya mungkin share atau like, jadi satu, takut keduluan ngomongnya kan ler, harusnya share ya, ya bosku ya, gitu aja ya.